وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوم مسلمين المسلمات، حاضرين حاضران، المشاهدين والمشاهدات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kembali Allah izinkan kita bisa berjumpa dalam taman surga, taman ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik untuk bisa menghadiri majelis seperti ini dan bisa mengambil istifadah pada setiap pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima seluruh kebaikan kita, amal saleh kita, dan Allah tuliskan dalam catatan hasanat kita dalam di hari kiamat kelak. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang dengannya sampai hari kiamat, atau dengan para sahabat yang senantiasa mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk Islam, dan siapapun yang setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Malam ini kita bersama surat An-Nasr, ya. Surat An-Nasr yang mana surat ini disebutkan oleh para ulama, ya, dengan nama An-Nasr, ini yang paling masyhur. Dan nama lain dari surat ini adalah surat Idza Jaa Nasrullahi Wal Fatih, diambil dari ayat pertama dari surat ini. Dan ada nama yang ketiga, disebut juga dengan surat At-Tawdi'. Apa namanya? Surat At-Tawdi', dari kata wada', surat perpisahan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat ini menunjukkan kedekatan ajal wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka disebut dengan surat At-Tawdi'. Ya. Wahia minas suwaril madaniyah. Para ulama sepakat bahwa surat An-Nasr itu adalah surat madaniyah. Nah, namun para ulama khilaf kapan turunnya. Dan mereka ijma bahwa surat ini adalah surat madaniyah. Artinya setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Namun ada tiga pendapat tentang turunnya surat ini. Yang pertama adalah surat ini turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Khaybar. Setelah selesai perang Khaybar, maka turunlah surat An-Nasr ini kepada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa surat An-Nasr turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari tasyrik di Mina, pada hari tasyrik, di mana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji di kota Mina, ketika itu turunlah ya surat An-Nasr ini. Nah, adapun ya pendapat yang ketiga, bahwa surat ini turun kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam saat atau terjadinya perang Hunain. Nah, itulah tiga pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang turunnya surat An-Nasr, dan dia adalah surat Madaniyah. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwa surat An-Nasr merupakan surat yang terakhir turun kepada Rasulullah secara lengkap. Ada surat yang ada ayat yang turun sepotong, satu ayat. Dan surat An-Nasr ini surat yang turun secara utuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu surat yang terakhir turun yang utuh turunnya kepada Rasulullah satu surat. Nah, ikhwafillah, ketika turunnya surat An-Nasr ini, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala an berkata, "Lama nazla surat idza jaa nasrullah wal fath, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah." Nabi memanggil Fatimah. Ketika turun surat ini, Nabi SAW langsung memanggil Fatimah, di mana menyebutkan tentang apa yang menjadi isi surat ini. Nabi sudah memahami bahwa surat ini merupakan surat yang mana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang kesempurnaan daripada agama ini. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bahwa kalau sudah kemenangan datang, artinya apa? Perjuangan sudah selesai. Kalau risalah perjuangan sudah selesai, artinya apa? Dekatnya wafatna Nabi SAW. Maka kemudian Fatimah menangis. Fabakat thumma dhahikat. Setelah menangis, kalau kemudian dia tersenyum dan ketawa. Waqalat akhbarani annahu nu'itu ilayhi nafsu fabakaitu thumma qala asbiri fa innaka awwal ahli lihaqan bi. Awalnya dia menangis karena mendengar akan wafatnya ayah beliau, tapi setelah itu dia ketawa karena apa? Kabar yang beliau terima bahwa yang akan menyusul setelah Nabi wafat siapa? Fatimah. Jadi beliau subhanallah mendengarkan berita wafat yang akan dekat itu, dia ketawa. Artinya apa ya wabillah? Bahwa ketika beliau wafat, dan itu artinya akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang abadi, akan mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akan sangat berbeda dengan kita ya. Kalaulah seandainya itu kita diberitahu bahwa kita akan wafat, nah tentu hati kita mungkin akan merasakan perasaan yang berkecamuk. Apakah waktu yang akan di saat kita bertemu dengan Allah, hati kita atau diri kita apakah sudah siap dengan amal-amal yang sempurna di sisinya? Ataukah kita termasuk orang-orang yang masih jauh dalam kebaikan? Maka ikhwah fillah, terbukti tak lama kemudian setelah Nabi wafat, maka di antara keluarga Rasulullah SAW yang menyusulnya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwah fillah, ayat ini berbicara tentang asyukru ba'da ni'mah. Tema surat ini adalah tema yang menunjukkan tentang kesyukuran setelah nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pantas untuk kita tiru, karena di antara bentuk kesyukuran kita atas nikmat itu kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya apabila kita masuk dalam pembahasan ayat ini satu persatu ya, dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang
Nasrullah, Nasrullah yakni pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Maksud dari fath adalah fathu Makkah. Kenapa Allah sebutkan al-fath di sini padahal Allah telah menyebutkan kemenangan? Para ulama menyebutkan ini adalah zikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan Allah terhadap kemenangan dan kemudian fathu Makkah setelah datang, ketika apabila datang Nasrullah, Nasrullah itu berarti pertolongan Allah. Lalu kemudian Allah sebutkan wal fath. Fath di sini adalah kemenangan, fathu Makkah maksudnya. Akan Allah serahkan kembali Mekah ke pangkuan Nabi kita SAW dan umat Islam secara umum. Kita tahu bahwa Nabi SAW ya tumbuh besar, lahir dan tumbuh besar di sana. Bahkan menerima risalah di kota Mekah, tempat kelahiran dia. Tapi kemudian apa yang dia dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar Mekah, penduduk Mekah, Nabi ditolak, Nabi dicaci maki, Nabi dihina, diusir dari kampung halamannya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat hati Nabi SAW sangat berat. Sehingga ketika dia keluar dari Mekah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kalaulah bukan karena kaummu yang mengusirku dari kota ini, aku tidak akan keluar." Tidak akan keluar. Yang namanya kampung halaman tentu sangat banyak keindahan, kenangan indah di sana. Kampung halaman kita. Maka ada istilah kita mudik, ya kan? Pas lebaran kita balik kampung. Karena apa? Karena di kampung itu banyak kenangan. Di kampung itu banyak ya hal yang membuat hati kita bahagia, apalagi orang tuanya masih hidup, keluarganya masih banyak. Kita pengen balik kampung. Dan kota Mekah itu adalah kampung halamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dia dapatkan dari musuh-musuh Islam, apa yang dia terima dari orang-orang yang membenci risalah Rasulullah SAW, maka kemudian mereka akan kalah. Mereka akan menyerah. Dan disinilah Allah katakan, apabila datang pertolongan Allah wal fath dan fathu Makkah. Maka saya ulang sekali lagi bahwa ini zikrul khas ba'dal 'am. Pertolongan Allah itu umum. Dan penyebutan fathu Makkah secara khusus. Kata para ulama, hadza litambih, untuk menunjukkan nikmat fathu Makkah. Untuk menunjukkan sebuah kenikmatan besar. Fathu Makkah. Hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta." Jagalah salat-salat secara umum, khususnya salat wusta. Apa itu salatnya? Salat asar ya. Ini menunjukkan litambih agar kita menjaganya. Nah, zikrul khas ba'dal 'am menunjukkan bahwa nikmat Fathu Makkah itu nikmat besar. Dan pengaruhnya sangat hebat dalam dakwah. Pengaruhnya sangat besar dalam dakwah. Pengaruhnya Allah sebutkan langsung pada ayat berikut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ikhwan fillah, an-nasr huwa taghallub 'ala al-'adu. An-nasr itu adalah kita mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh itu adalah an-nasr. Wa di'anati 'ala bulughil ghayati wa minhu qawluhum, ya disebutkan di sini ya, 'ana 'ala idhari nabatiha nasrul ghaythil arda. Ini maksudnya adalah dengan air hujan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di tanah atau di bumi. Maka ikhwan fillah, di sini maksudnya adalah pertolongan Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam 'ala a'da'ihi. Maka poin pertama dari ayat ini adalah pertolongan itu mutlak dari Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bukakan kemenangan. Makanya kalau kita ingin menang, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ditolong Allah, maka wujudkan, tegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Allah akan berikan kemenangan. InsyaAllah, yakinlah bahwa saudara-saudara kita di Palestina hari ini yang mereka
ya, dibunuh anak-anak, perempuan, tua, muda, semuanya. Saudara kita wajib untuk kita tolong dan wajib untuk kita doakan. Dan satu hari nanti insya Allah, dengan izin Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan akan Allah hancurkan ya mereka-mereka al-Yahud, al-Ghasibin, al-Zalimin, la'natullah alaihim. Akan Allah berikan. Kenapa tidak sekarang Allah berikan? Itu hikmah Allah yang tahu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada Muhammad sejak awal, bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Karena di tangan Allah seluruhnya. Tapi Allah menginginkan perjuangan. Allah menginginkan kita ini komitmen dalam Islam. Tunjukkan. Maka akan ada waktu dan masa akan Allah berikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW setelah 13 tahun di kota Mekah berdakwah dengan seluruh kesusahannya, dengan seluruh kesulitannya, dengan seluruh apa yang dia rasakan di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, seorang nabi pilihan Allah, ya, dia ketika di Masjidil Haram dia dilempari dengan kotoran unta. Jalan yang menuju ke masjid penuh dengan ranjau dan duri. Lisan orang semuanya mencaci maki. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu untuk memberikan pertolongan kepada hambanya, kepada orang yang dikasihinya. Tapi Allah inginkan sebuah perjuangan. Saat Taif menjadi pilihan Nabi SAW untuk dakwah risalah ini, bukan tidak mungkin Allah akan berikan, melunakkan hati orang-orang Taif. Tapi kemudian apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan lebih dahsyat dari apa yang diterima di kota Mekah. Ya subhanallah. Itu semua perjalanan dakwah. Itu adalah hikmah yang Allah inginkan bagi Nabi kita SAW dan umatnya yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Siapapun yang berdakwah, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajak kepada Islam, kepada akidah yang sahihah, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan mendapatkan, nah, akan mendapatkan rintangan, cobaan, ujian dari orang-orang yang tidak menyukainya. Ikhwah fillah, maka disinilah bahwa poin pertama yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini, bahwa pertolongan itu adalah mutlak dari Allah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan Fathu Makkah, maka tidak ada orang yang mampu untuk menghalanginya. Yakinlah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, maka tak satu pun orang yang mampu untuk menghalangi ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah. Yang kedua, dalam surat An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa waraaitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara buah manis daripada kemenangan yang Allah berikan itu, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nabi datang ke kota Mekah tidak dengan keras, tidak dengan ya dengan kebencian, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan siapapun yang ya masuk ke rumah siapa? Abu Sufyan, maka aman. Dan siapapun yang ada di Ka'bah itu aman. Dan Nabi SAW memberikan itu. Dan ingatlah perkataan Nabi kita SAW. Kira-kira, ya, kata Nabi SAW, apa yang kalian bayangkan untuk kalian terhadap aku? Kata Nabi SAW, apa yang kalian bayangkan, apa yang ada di benak kalian, yang akan aku lakukan kepada kalian penduduk Mekah? Kalau orang pendengki, kalau orang yang pembenci dan di dalam hati Nabi kita SAW memiliki dendam, maka akan dihabisi itu penduduk kota Mekah.
akan dibunuh oleh Nabi kita SAW. Tapi tidak. Lisan-lisan mereka pun memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Akhin Karim disebutkan bahwa Nabi seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, dan anak dari saudara anak ya, dan anak daripada saudara yang mulia disebutkan Nabi SAW orang baik. Maka inilah sifat dai, sifat orang yang mengajak kepada kebenaran, memiliki akhlak sopan santun, memiliki lisan, ya, memiliki komitmen terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia seluruh berbondong-bondong, banyak orang yang masuk Islam, ya, dan mereka berserah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka semuanya mengalah. Makanya ketika Islam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan atau Fathu Mekah, maka mereka yakin kalau Muhammad sudah mengalahkan dan masuk kota Mekah, karena tidak ada sejarah ya yang mampu untuk mengalahkan kota Mekah, enggak ada. Bahkan tentara yang paling besar, yang paling kuat dan banyak itu siapa? Abraha mencoba untuk menyerang Mekah, tak mampu. Karena Mekah memiliki kedudukan, Allah jaga Ka'bah, Allah berikan perlindungan. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ketika Nabi SAW diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian orang pasti yakin ini bukan hal yang biasa dan sederhana, maka ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan kemudian mereka semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwafillah, kaum muslimin muslimat, Fathu Mekah dan kemenangan atau kemenangan dan Fathu Mekah akibatnya adalah banyak orang yang berbondong-bondong dalam masuk Islam. Maka sekali lagi ikhwafillah, ini adalah pengaruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan kemudian orang menerima dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian masuk pada ayat yang terakhir, walaupun tiga ayat namun memiliki makna yang sangat dalam. Fasabbih. Fasabbih di sini ikhwafillah, naam, ada sebuah fi'il amar, perintah ya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Nah, di sini Allah menyuruh Nabi kita SAW untuk memuji, bertasbih dengan memuji Rabb dan meminta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla penerima taubat. Nah, disinilah sebuah bentuk kesyukuran itu. Saya katakan di awal tadi bahwa surat Nasr merupakan asyukru ba'dan ni'mah. Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, dan kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang pantas untuk kita berikan kepada Allah? Maka di sini Allah katakan fasabbih. Kalau kita dapat nikmat, maka puji Allah. Sanjung Allah, sebut nama Allah. Jangan lupa. Ini terkadang kita subhanallah tidak mengikatkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat. Lupa. Tapi kalau orang berbuat baik kepadanya, masya Allah, dimanapun dia duduk, dia sebut-sebut nama orang. Ini terkadang terjadi. Allah yang setiap hari memberikan kenikmatan kepadanya, tanpa Allah minta bayaran, tanpa Allah minta bayaran kepada kita, kita cukup untuk menjalankan perintah-perintahnya. Maka siapapun yang mendapatkan nikmat, maka pujilah Allah dan bertasbihlah kepadanya. Inilah asyukru ba'da ni'mah. Ya, kita mensyukuri Allah atas segala nikmat-nikmat hidup ini. Kita bisa makan, ya, kita bisa minum, kita bisa duduk dalam majlis ini, kita bisa bergerak melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa istirahat. Ada orang yang sulit tidur, enggak bisa tidur, harus minum obat, bahkan mengeluarkan uang begitu banyak. Kita alhamdulillah dengan izin Allah nikmat sangat banyak.
Maka jangan pernah lisan ini putus untuk menyanjung, untuk meninggikan pujian kita kepadanya. Fasabbih, maka bertasbih engkau Muhammad bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ya, minta ampun tidak mesti kita selalu bersalah di saat bersalah, atau memuji Allah tidak pula saat kita mendapatkan kebutuhan kita ataupun apa yang kita inginkan. Selalulah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita memohon kepadanya, meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwan fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan fasabbih, jawab idza, ini jawaban daripada idza, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka fasabbih. Artinya apa? Idza atamallahu alaika ayyuhar rasul karim, apabila Allah sempurnakan kepadamu wahai rasul yang mulia, wala ashabika, dan pertolongan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabatmu, ya, wasarat lakumul kalimatul ulia ala a'daikum, sehingga kalimat kalian lebih tinggi daripada musuh-musuh kalian. Kalian ditakuti, disegani, kalian dijadikan sesuatu, mendapatkan kemuliaan, kemenangan. Wa fath lakum Makkah, Allah berikan kepada kalian ya fath Makkah, dan kemudian semua orang bersaksi dan masuk Islam atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kalian sudah mengetahui itu semua, kalau kalian nampak itu semua, maka hendaklah fadawim wa wadid ala tasbihi rabbik, hendaklah engkau Muhammad yang selalu memuji dan menyanjung Rabbmu, wa tanzih an kulli ma la yaliqu bihi syukran lahu ala ni'amihi, dan sanjunglah Allah ya, pujilah Allah, dan kemudian bersihkan segala sesuatu dari segala sesuatu yang bisa ya mencela Allah Azza wa Jalla. Sanjung Allah Azza wa Jalla dan ucapkan terima kasih ya, terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nah, ikhwan fillah, ini yang mesti kita tiru dari ayat ini, dan Nabi kita SAW telah melakukan itu ya, atas segala nikmat, atas segala apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka inilah contoh teladan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lisannya tidak pernah berhenti memuji Allah, yang lisannya tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu meminta ampun kepada Allah minimal 70 kali, bahkan dalam riwayat menyebutkan 100 kali atas nikmat-nikmat yang atas dosa-dosa. Nabi kita SAW maksum, tapi Nabi SAW menunjukkan kesyukuran atas nikmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi bahwa setiap kita mendapatkan nikmat, maka balaslah kenikmatan itu dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Nah, ighfirullah rahimakumullah. Maka setelah kita memuji dan menyanjung Allah, wadawim kadzalika ala talabi maghfiratihi laka wa lil mu'minin, maka kemudian kata Allah, selalulah kamu meminta ampun atas dirimu dan orang-orang beriman. Ikhwan fillah rahimakumullah. Terakhir Allah sebutkan di dalam pembahasan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyuruhnya untuk meminta ampun dan menyuruhnya untuk meminta ya maaf atas segala dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara sifat Allah tabaraka wa taala adalah innahu kana tawwaban. Tawwab ay katsirul qabul li taubati ibadihi taibina ilaihi. Allah menerima taubat orang-orang yang ingin bertaubat. Kalau kita berbicara dengan taubat ikhwan fillah, taubat itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Taubat itu adalah
sesuatu yang mesti kita lakukan dalam setiap hari kita. Kebutuhan orang-orang beriman adalah bertaubat, bukan hanya sekedar kewajiban. Yang bertaubat akan mendapatkan ampunan, yang menyesali perbuatan akan mendapatkan kebahagiaan dengan dia bertaubat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dia menyebutkan, ya innallaha yabsutu yadahu bil-laili, ya innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba usian nahar. Allah Subhanahu wa taala menerima, mentangkan tangannya, membuka ya pintu-pintu taubat di malam hari bagi siapapun yang melanggar dan berdosa di siang hari. Pintu taubat maftuh, terbuka bagi siapapun. Bagi siapapun. Nah, kalau karena itu ikhwafillah, jangan kita menunda-nunda ini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat di siang hari bagi siapapun yang melakukan dosa di malam hari. Artinya apa? Bahwa taubat itu menjadi circle kehidupan kita. Setiap kali kita bangun, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita, tanpa kita sadari kita punya dosa. Tanpa kita sadari kita memiliki kesalahan-kesalahan. Dan kemudian kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun atas segala apa yang kita lakukan, baik mungkin sengaja pun tidak. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, at-taubah adalah kebutuhan kita, bukan sekadar kewajiban, bukan sekadar perintah Allah Azza wa Jalla. Orang beriman selalu harus kembali dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan orang yang qatilu mi'ah, masih ingat kita ceritanya ya, orang yang membunuh 100 orang itu, bagaimana pintu taubat itu Allah berikan kepadanya dengan berbagai macam cara, bagaimana dia memperjuangkan dirinya sehingga sampai pada seorang abid ya yang mengatakan tidak ada pintu taubat bagimu, maka di situ dia sempurnakan menjadi 100. Lalu dia mencari kebenaran, mencari diri, bahwa orang-orang yang berdosa pasti tidak akan merasakan dalam hatinya ketenangan. Yakinlah, orang yang melakukan dosa tidak akan pernah merasakan ketenangan. Maka jalan dia mendapatkan ketenangan adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah SWT. Maka kemudian dia ditunjukkan kepada seorang alim, lalu kemudian dia menunjukkan dan menuju jalan ke rumahnya, bertemu dengan alim, lalu alim mengatakan tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk bertaubat. Maka bertaubatlah segera. Kamu tinggalkan negeri ini, pergi ke negeri yang jauh, dan di situ orang-orang yang bisa membantu kamu untuk bisa istiqamah, untuk bisa menjadi orang yang baik. Maka dalam perjalanan itu ya, kemudian adrakahul maut, kematian pun tiba. Lalu kemudian datang malaikat ya, yang malaikatul rahmah, malaikatul adab, lalu kemudian mengukur jarak antara ya tempat. Yang malaikat adab mengatakan fulan tidak pernah melakukan kebaikan kecuali dosa, dan fulan, kata yang malaikat rahmah, dia sedang menuju sebuah tempat yang dia untuk memperbaiki diri. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal, kita dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan kita bertaubat kepadanya, dan Allah menerima taubat-taubat hambanya. Ma lam yugharqir, Nabi mengatakan sebelum ya nafas kita ya turun naik di kerongkongan, sebelum itu semua pintu taubat masih terbuka bagi kita, ikhwafillah. Maka pelajaran mahal dari surat An-Nasr, bahwa pintu taubat itu Allah buka kepada kita semuanya, ya, kepada kita tanpa terkecuali. Yang ingin selamat segera ambil dan segera bertaubat, yang ingin bahagia maka segera ikuti jalan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengetahui Allah Azza wa Jalla Maha Penerima Taubat, tentu ini merupakan kabar gembira bagi kita. Tidak ada orang yang tidak bersalah, dan ternyata kesalahan itu ada jalan untuk bisa kita menghilangkannya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, ikhwah fillah, kita akan tutup majelis ini dengan ulasan. Saya akan bacakan ulasan tentang dari Imam Al-Qurtubi tentang kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah azza wa jalla, ya. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar atau diperintahkan untuk minta ampun padahal beliau maksum, ya. Dalam doa yang beliau ajarkan disebutkan dalam hadis, di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Musa al-Ashari radhiyallahu taala anhu anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadzal du'a. Ini doa, ya, kita tiru dan di antara doa-doa ma'thur, ya, doa-doa ma'thur. Di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, kesalahanku dan kebodohanku. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri, dan sikap yang berlebihan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir wa anta 'ala kulli shay'in qadir. Hadis muttafaqun 'alaihi. Ini doa yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Kita baca di antara maknanya, wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku, kebodohanku dan sikap melampaui batas dalam urusanku, dan juga apa yang lebih engkau ketahui daripada diriku. Artinya Allah lebih memahami dan mengetahui tentang apa yang ada dalam diri kita. Ya Allah, ampunilah kesungguhanku dalam dosa. Artinya apa yang dilakukan, senda gurauku, kesalahanku, kesengajaanku, bayangkan seluruh sisi kehidupan kita. Terkadang kita berjanda melampaui batas. Terkadang kita subhanallah, ya, ada yang kita perbuat dengan sengaja pun ada yang tidak. Itu pun kita minta ampun kepada Allah azza wajalla. Semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Semuanya, ya, dan apa saja yang engkau ketahui dan daripada diriku, engkaulah yang mendahulukan
Ya engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Engkau yang mengmahakuasa atas segala sesuatu. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, mengulas ya dari apa yang disebutkan dari doa tadi. Yang pertama, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Yang pertama beristighfar, kata beliau, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa banyak memiliki kekurangan dibandingkan dengan nikmat yang dia terima. Dibandingkan dengan nikmat yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Seperti yang kita dengarkan atau yang kita pahami, seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi kepada istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat yang menjelaskan tentang Nabi SAW salat sampai bengkak kakinya. Lalu kemudian Aisyah berkata, untuk apa dilakukan ini semua wahai Rasulullah? Engkau menjadi seorang Rasul, dosa-dosa telah dihapuskan dan dijamin masuk. Apa jawabannya? Afala akunu abdan syakura. Bayangkan itu, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lakukan itu semua karena dia merasa tidak sebanding dengan nikmat yang dia terima, ya, dengan apa yang telah ia lakukan. Ini Nabi SAW. Yang ketiga, sebagai peringatan bagi umatnya, kalau Nabi SAW saja maksum yang dijamin bahwa dia tidak berdosa, tidak melakukan, ya, tidak termasuk orang-orang yang berdosa, tetap beristighfar kepada Allah, apalagi kita yang tidak maksum. Inilah tiga ulasan Al-Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, karena istighfar itu merupakan ibadah. Yang kedua, Nabi merasa bahwa nikmat yang dia terima sangat banyak dibandingkan dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, ini peringatan bagi umat bahwa dia yang maksum saja beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepadanya, apalagi kita yang tidak maksum, yang tidak ada jaminan kita mendapatkan ampunan dan tidak ada jaminan mendapatkan surga, ya, tapi tetap saja kita terkadang lalai dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itikhafillah. Maka sekali lagi, beristighfar, bertobat adalah kebutuhan kita, bukan sekedar dia perintah yang wajib dilaksanakan, tapi seseorang merasa sangat butuh dengan Allah Azza wa Jal sehingga dia meminta ampun kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita dan selalu memberikan kepada kita jalan untuk senantiasa bertobat kepadanya dan basah lisan kita menyanjung dan memujinya, serta kita hati kita mudah untuk ya selalu diajak untuk melakukan kebaikan, terutama kita ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru aja.